Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Amalan Kemahiran Insaniah, iaitu soft skill wakil syarikat agensi umrah dalam melaksanakan prosedur jemaah umrah sebelum lepas. Saya Muhammad Sabri bin Jamaluddin daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS UiTM Alor Gajah Melaka. Dan sama-sama dengan saya iaitu Profesor Madya Dr. S. Salahuddin bin Haji Suyurno dan juga Dr. Khairul Azhar bin Mirangani. Jadi sebenarnya tajuk ini adalah satu tajuk yang agak menarik kerana tajuk ini memfokuskan kepada dalam bidang umrah dan juga ziarah. Jadi entiti yang ingin ditonjolkan di sini adalah wakil syarikat ataupun agensi representatif yang mana bertindak sebagai orang yang terlibat menjadi responden dalam kajian ini. Justru kajian ini sebenarnya untuk melihat sejauh mana soft skill yang digunapakai oleh wakil syarikat ini dalam bahasa Melayunya ini dalam mereka menjalankan tugasan mereka ketika mana mereka menjalankan tugasan untuk melepaskan jemaah-jemaah umrah daripada agensi umrah mereka ketika di Kuala Lumpur International Airport ataupun KLIA. Jadi kajian ini saya lakukan secara kuantitatif yang mana soal sidik telah diagihkan. Kemudian analisis yang digunakan pakai adalah SPSS versi yang ke-26. Jadi saya mulakan dengan tajuk ataupun pengenalannya. Seperti mana dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah Taala mewajibkan kepada manusia ini untuk mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Jadi justru satu benda yang menjadi kayu ukur yang utama adalah bagaimana amalan kemahiran insaniah ataupun soft skill ini merupakan salah satu daripada aspek yang menjadi tunjang kepada penguasaan kemahiran di kalangan wakil ataupun apa ni orang kata? Agensi umrah, wakil agensi umrah. Jadi justru itu kajian ini memfokuskan bagaimana betapa pentingnya wakil syarikat ini dalam melayani pelanggan, para pelanggan mereka, para jemaah mereka ketika mana mereka ini berada di Kuala Lumpur International Airport KLIA, iaitu betapa besarnya peranan mereka ini dalam mengimarahkan ataupun melayani jemaah-jemaah ini seperti mana mereka menganggap jemaah-jemaah ini adalah seperti ahli keluarga mereka. Justru menurut Abdul Rahman pada tahun 2018, wakil syarikat ini adalah individu yang dipertanggungjawabkan dalam mengurus, membantu segala prosedur yang membantu jemaah untuk melepas ke tanah suci. Bermula daripada aspek dokumentasi, penyerahan bagasi, taklimat dan pengurusan di lapangan terbang. Ini salah satu fokus tugasan yang sangat besar sebenarnya. Ianya bermula daripada jemaah mula mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah sehinggalah jemaah berada di KLIA untuk dilepaskan dengan kapal terbang untuk ke Saudi, ke Arab Saudi. Jadi menurut Muhammad tahun 2020 mengatakan bahawasanya ibadah umrah ini ditakrifkan sebagai pergi ke Baitullah, yakni Mekah, disertakan dengan niat untuk menunaikan umrah dengan melaksanakan rukun dan syarat tertentu sehingga sempurna. Jadi ini jelas bahawasanya ibadah umrah ini adalah ibadah yang sangat tinggi tuntutan kepada seluruh umat Islam. Tidak kira apa jua title individu tersebut, khususnya title yang bersifat keduniaan, tetapi bila mana pergi umrah, ianya merupakan satu tuntutan yang digalakkan, yang disarankan bagi individu yang berkemampuan di sini. Jadi kita ambil hadis Nabi SAW yang bermaksud solat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1,000 solat di tempat yang lain, melainkan Masjid Al-Haram, Masjidil Haram di Mekah. Dan solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 solat di tempat lain. Jadi hadis ini riwayat Ahmad, hadis yang ke-152-71. Saya cuba bawakan hadis ini supaya kita melihat bahawasanya orang pergi umrah ni untuk apa. Kita lihat melalui hadis ini bahawa satu galakan yang sangat besar kepada orang-orang yang ingin menunaikan ibadah umrah, yang mana kalau sembahyang kat Masjid Putrajaya, Masjid Sahih Berjaya, pahalanya tidak sama seperti mana sembahyang dekat Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram yang pahalanya 1,000 kali ganda pahala, dan juga Masjidil Haram 100,000 pahala. Justru
Kajian ini memfokuskan kepada amalan kemahiran insaniah, soft skill kalangan wakil syarikat dalam melaksanakan prosedur jemaah sebelum berlepas menunaikan ibadah umrah di tanah suci. Jadi ada beberapa penyataan masalah di sini yang saya melihat wakil syarikat perlu memantapkan soft skill mereka. Di antaranya adalah, yang pertama sekali adalah kurangnya maklumat dan informasi yang tepat kepada para jemaah. Mereka memberi jemaah maklumat-maklumat yang kurang tepat. Yang keduanya, ketidakprihatinan kepada aspek kebajikan jemaah oleh syarikat sepanjang berada di lapangan terbang, seperti keselesaan jemaah, keselamatan, kesihatan dan makan minum jemaah. Maka ada jemaah-jemaah yang terbiar ketika mana jemaah berada di KLIA. Yang ketiganya, personaliti yang dimiliki oleh wakil syarikat itu adalah personaliti yang tidak menggambarkan personaliti yang baik, yang kemas, berakhlak, yang sopan. Malah personaliti mereka ni memang dilihat sebagai personaliti yang masih menutup aurat, tetapi ianya tidak merangkumi ataupun meliputi aspek-aspek kehormat yang baik, yang perlu dicontohi, yang perlu ditonjolkan kepada khalayak ramai ketika itu. Yang keempat adalah penjagaan harta benda dan juga aset jemaah yang dilihat tidak dipandang berat seperti beg-beg jemaah yang 24 inci, 20 inci yang diletakkan di hadapan kaunter bagi tujuan check-in luggage. Ditakuti berselerak, bersepah dan sebagainya akibat wakil syarikat yang tidak peka dan juga mengambil berat berkaitan dengan perkara ini. Yang kelimanya adalah wakil syarikat tidak menggunakan pembesar suara yang dibenarkan. Justru di KLIA ini begitu ramai orang, maka bagaimana wakil syarikat ini untuk mengumumkan sesuatu perkara ataupun info kepada seluruh jemaah-jemaah yang berada di KLIA itu dengan cara menggunakan pembesar suara yang dibenarkan. Dengan cara itu lebih jelas untuk menyampaikan informasi-informasi. Yang ke-6, ketidakpekaan wakil syarikat dalam menjaga aspek-aspek SQ dan juga EQ di kalangan jemaah yang telah menunggu lama di lapangan terbang sebelum mereka berlepas. Ada jemaah yang kadang-kadang terlepas solat, tuan-tuan. Yang terlepas solat. Ini kerana apa? Kerana jemaah ini pertama kali pergi dan mereka tidak tahu bagaimana untuk persiapan persediaan mereka ketika di KLIA. Mereka takut kalau mereka melengah-lengah, mereka ditinggalkan. Maka aspek-aspek begini nak pergi menunaikan ibadah di tanah suci tapi tidak solat 5 waktu. Ketika itu, maka walaupun solat jamak dan juga solat qasar dibolehkan ketika itu, tapi bagaimana jemaah yang tidak ada ilmu untuk mempersiapkan terhadap perkara-perkara tersebut. Dan yang ketujuh adalah tanggungjawab syarikat pengendali umrah dalam memastikan semua jemaah tidak ada sekatan di immigration. Jadi justru itu dengan pernyataan-pernyataan masalah berikut, saya cuba mewujudkan objektif kajian untuk mengenalpasti amalan kemahiran insaniah, soft skill, wakil syarikat yang diperlukan dalam melaksanakan prosedur jemaah sebelum berlepas menunaikan ibadah umrah di tanah suci. Yang kedua, makrifat amalan kemahiran insaniah, soft skill wakil syarikat yang diperlukan dalam melaksanakan prosedur jemaah sebelum berlepas menunaikan ibadah umrah di tanah suci. Yang ketiga, saya nak membina model amalan kemahiran insaniah, soft skill wakil syarikat yang diperlukan dalam melaksanakan prosedur jemaah sebelum berlepas menunaikan ibadah umrah di tanah suci. Jadi ini persoalan kajian saya, apakah amalan kemahiran, apakah hasil analisis amalan dan apakah model amalan kemahiran. Jadi skop kajian saya ini hanya memfokuskan kepada wakil syarikat yang berada di Negeri Sembilan saja. Dan yang paling utama sekali, syarikat tersebut mestilah mempunyai bidang lesen, inbound, ticketing, umrah dan juga outbound, IOTO. Jadi responden yang saya pilih dari wakil syarikat ini mesti tak kisah lelaki dan juga perempuan dan berumur 18 tahun ke atas. Dan minima pengalaman yang dimiliki oleh mereka adalah sekurang-kurangnya 3 tahun telah berkhidmat di agensi tersebut. Jadi mereka bentuk kajian saya ini adalah secara survei, tinjauan. Jadi saya buatkan soal selidik, maka saya edarkan kepada responden-responden ini. Jadi berikut adalah dapatan saya, bukan dapatan. Ini adalah bilangan syarikat yang berada di Negeri Sembilan. Ada 14 buah syarikat yang memenuhi kehendak saya yang berlesen IOTU. Maka 14 kali dengan 2, maka saya memperoleh 28 responden. 28 responden bagi kajian saya ini. Jadi 28 responden ni saya melihat ialah jumlah populasi yang hampir dengan 30, yang mana saya sampelnya 28 sampel. Bila mana saya merujuk kepada Creci Morgan table. Seperti mana yang saya tunjukkan di bawah ini. Ni Creci Morgan Baik. Jadi alhamdulillah kadar respon saya terima 100%. 28 soal CD saya edarkan, 28 juga saya terima dan 28 juga saya gunakan untuk saya menganalisis menggunakan SPSS. Maka inilah dapatan saya, analisis demografi responden. Jadi saya memperolehi
3 hingga 5 tahun seramai 16 orang wakil syarikat yang telah terlibat, 5 tahun ke atas berpengalaman 12 orang dan yang totalnya 28 orang wakil syarikat. Yang mana purata umur yang tertinggi adalah 31 hingga 40 tahun. 31 hingga 40 tahun. Kelulusan akademik pula yang tertinggi adalah sarjana muda, diikuti diploma dan diikuti master ataupun PhD dan juga SPM di kalangan wakil syarikat ni. Okey, jadi analisis kebolehpercayaan dalam instrumen saya ini, alhamdulillah saya memperoleh sebanyak 0.771 dan ini menunjukkan bahawa instrumen yang saya guna pakai ini adalah instrumen kebolehpercayaan yang sangat tinggi dan darjah ralat yang sangat-sangat kecil. Jadi dalam analisis deskriptif pembolehkah ubah kajian saya ini, saya menggunakan ataupun saya mengambil melihat taburan nilai bagi setiap pemboleh ubah, iaitu min. Min. Jadi dalam ni saya saya melihat beberapa soft skill yang saya telah campurkan dalam soal sendiri, iaitu kemahiran komunikasi. So ada item-item dia, item-item. Kemudian adanya kemahiran kepimpinan, begitu juga ada item-item dia yang saya lihat. Begitu juga dalam kemahiran kerja berpasukan, ada item-item dia. Begitu juga dalam kemahiran moral dan etika profesional, ada item-item dia. Dan begitu juga dalam kemahiran penyelesaian masalah berfikir secara kritis, ada item-item dia. Dan begitu juga dalam kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran berterusan, ada item-item yang saya telah guna pakai dan bertanya kepada responden yang terlibat. Dan juga kemahiran keusahawanan di kalangan wakil syarikat ini pun saya ada item-item yang saya guna pakai. Jadi kesimpulannya di sini, nilai min kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan dan kemahiran moral dan juga etika profesional mencatatkan purata yang tertinggi antara ketujuh-tujuh pemboleh ubah yang saya nyatakan tadi. Manakala kemahiran penyelesaian masalah berfikir secara kritis dan kemahiran keusahawanan menduduki purata nilai min yang kedua tertinggi, seterusnya diikuti nilai min kemahiran kerja berpasukan dan terakhir sekali nilai min terendah ialah kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran secara berterusan. Ini jelas menunjukkan bahawa penguasaan kemahiran insaniah di kalangan wakil syarikat menunjukkan bukan penguasaan tahap yang cemerlang dan baik. Ianya juga menunjukkan hanya kemahiran tertentu sahaja yang mencatat nilai yang tinggi, manakala yang lain adalah sederhana dan juga ada yang rendah. Justru saya telah dapat membina model amalan kemahiran soft skill untuk wakil syarikat ini, yang mana seperti berikutlah, seperti berikut. Okey, yang mana model ini adalah kerangka kajian yang diambil daripada model daripada unit kompetensi pengurusan mutawif, umrah dan ziarah dalam standard kemahiran pekerja kebangsaan, yakni NOS tahap 4 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran tahun 2016 dan juga model kemahiran insaniah Institut Pengajian Tinggi tahun 2006. Okey. Jadi kesimpulannya adalah kajian ini merupakan kajian yang jarang dilakukan kerana kajian ini adalah kajian yang mengkhususkan berkaitan amalan kemahiran insaniah soft skill wakil syarikat dalam melaksanakan prosedur jemaah sebelum berlepas. Hasil analisis juga menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju terhadap persoalan penyelidik dan kajian ini telah mencapai objektif serta menjawab segala persoalan yang dinyatakan di awal kajian ini. Secara keseluruhannya, kajian ini telah menjelaskan tentang bentuk kemahiran insaniah, soft skill terhadap amalan-amalan wakil syarikat yang perlu dikuasai dalam membentuk keterampilan dalam tugasan sebagai wakil syarikat dalam urusan mutawif, umrah dan ziarah, prosedur sebelum berlepas. Itu sahaja saya punya pembentangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.